Halo, ketemu lagi di channel kita Farid Hobi Elektronika. Ya, kali ini saya akan membuat tutorial mengenai cara mengkonversi dari file deep trace ke PDF. Yang sebelum-sebelumnya kita sudah membahas bagaimana kita membuat layout menggunakan deep trace menabari jalur menggunakan deep trace mengecek jalur yang sudah kita layout apakah ada yang short nanti bisa dilihat video-video di sebelumnya sekarang kita langsung ke cara bagaimana merubah atau mengkonversi dari file deep trace ke pdf ini kita ambil contoh ini untuk contohnya ini file atau layout yang mau saya konversi ke PDF. Bagaimana caranya? Sebelum kita merubah atau mengkonversi file ini ke PDF, pastikan bahwa layout atau jalur yang kita buat ini tidak ada yang short atau jaraknya terlalu dekat. Dan dipastikan semuanya sudah benar. Lalu, langkah selanjutnya kita masuk ke file preview. Di sini sudah ada tampilan yang mau kita buat ke PDF. Ini kita coba. Bagian top terlebih dahulu, caranya kita print terus. Di sini ada pilihan print yang mau kita pakai, kita pilih yang Microsoft Print PDF atau Adobe Reader, juga bisa menggunakan Foxit Reader. Setelah kita pilih untuk bagian printernya, lalu kita oke. Okay setelah kita oke okay, kita tentukan di mana file itu kita simpan kita simpan di folder pcb psu bias lalu kita beri nama untuk filenya ini kita tulis top <tuh> lalu kita save sekarang kita lihat Apakah file tersebut sudah berubah menjadi format PDF nah, di sini file yang tadi kita berubah itu untuk tipenya sekarang sudah berubah menjadi PDF kita buka ya di sini file sudah berubah menjadi PDF ini untuk bagian topnya. Sekarang bagaimana kalau kita mau bagian jalurnya atau bagian bottomnya? Kita bisa keluar dulu, tidak usah keluar. Ini kita tinggal pilih. Ini untuk ukurannya. Ini kita rubah ke bottom. Nah. Di sini untuk jalurnya sudah terlihat. Ya, seperti ini, lalu kita ulangi langkah yang tadi kita masuk ke print, karena ini belum berubah. Untuk printernya masih di PDF, lalu kita oke. Okay. Ini kita tulis file, nama filenya, lalu kita enter. Sekarang kita cek apakah sudah berubah ke file PDF. Nah, di sini file sudah berubah untuk yang bottom tadi sudah berubah menjadi PDF. Kita coba buka. Ya, ini sudah berubah menjadi file PDF. Jadi, caranya sangat sederhana sekali, sangat mudah. Teman-teman yang masih bingung nanti bisa ditanyakan langsung ke kolom komentar. Bagaimana yang bingung, bagian apa saja bisa dipertanyakan dan akan saya jawab sesuai kemampuan saya. Jadi, demikianlah video tutorial mengenai cara mengkonversi dari format diptris ke pdf semoga video kali ini bermanfaat bagi teman-teman semua jangan lupa like, comment, and subscribe agar video-video kami selalu terupdate Terima kasih, sukses selalu.